Kita bersama dengan Siti Zawati dari daerah Tembura. Assalamualaikum, Zawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Siti? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Nadira dan juga Siti Zawati, kalau bagi daerah Tutun dan juga daerah Bright, boleh kita di jalan kaki. Tapi kalau daerah Temburung dah dapat di Jambatan Sultan Haji Omar Laisafuddin, dibenarkan untuk kita di jalan kaki dan juga berbasikal. Tapi selepas itu, mungkin juga boleh. Akan tetapi, mahu juga kami ingin mengetahui bagaimana pula dengan aktiviti-aktiviti yang lainnya. Untuk besok hari, silakan. Ya, alhamdulillah ya, sebetulnya setiap hujung minggu banyak aktiviti-aktiviti dan kegiatan yang akan diadakan di daerah Temburong, maafkan saya. Kalau dapat kita kongsikan sedikit, yang mana di Pelionan Park yang terletak di Kampung Batu Apoi, ianya ada menyediakan beberapa aktiviti yang cukup menarik bagi habis kita yang ingin berkunjung ke tempat berkenaan. Beberapa aktiviti yang dapat kita lakukan di tempat berkenaan seperti rock painting, bagi yang berminat memancing boleh memancing, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti santai yang turut dimuatkan di Pelionan Park yang diadakan setiap hari Ahad bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Saya difahamkan juga Pelionan Park ini setiap hari Ahad mereka ada pop-up cafe. Mungkin nanti dapat kita ditanyakan kepada pihak Pelionan Park sendiri. Jadi pengunjung dapat membeli makanan, minuman dan bersantai sahaja di hujung minggu di Pelionan Park. Itulah apa yang paling menarik lagi ya, Nadirah dan Muammar, di tempat berkenaan ada juga beberapa jenis produk, beberapa produk satu kampung satu produk dari daerah Temburong turut dijual di tempat berkenaan. Wah, amat menarik sekali. Jadi esok kan ke mana ni, Belait ke, Tutung ke, Temburong ke? Keliru. Dilema terus. Keliru pada pagi ini. Tapi Terus serahkan bersama dengan Siti Zawati dengan bahan semasa dan juga informasi dari daerah Temburong. Silakan. Ya, terima kasih Muammar dan Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menyaksikan siaran lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda ingin kita kongsikan keadaan cuaca pada ketika ini cerah dan apapun juga perancangan dan kegiatan yang akan habis kita laksanakan di hujung minggu ini sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana juga habis kita berada. Apa perkabaran habis kita pada pagi ini, apa yang kami harapkan? Mudah-mudahan Auda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk pagi ini dalam untuk melaksanakan apapun juga tugasan yang diberikan pada hari ini. Baiklah Auda, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Haziq, ingin kita maklumkan terlebih dahulu mengenai dengan bengkel kesempurnaan jenazah bagi kelas muslimah daerah Temburong akan diadakan pada hari Isnin 15 Ogos 2022 bermula pada jam 8.30 pagi bertempat di Masjid Kampung Puni daerah Temburong. Jadi kepada muslimah-muslimah daerah Temburong yang terlibat sama dalam sama-sama untuk menjayakan bengkel yang akan diadakan pada hari Isnin 15 Ogos 2022 supaya akan dapat mengambil maklum yang mana bengkel akan bermula pada jam 8.30 pagi. Alhamdulillah Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kami kongsikan bersama dengan Auda. InsyaAllah dari masa ke semasa kami juga akan turut mengongsikan apapun juga info-info terkini dari daerah Temburong. Dan Auda seterusnya, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Haziq mengenai dengan pondok memancing Kampung Labu. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, Auda, alhamdulillah bersua kita kembali pada siaran hari ini. Dan di belakang saya ini ada amalan, papan tanda amalan mengenai dengan buaya. Apa maksudnya tu? Kalau habis kita akan tahu lebih lanjut, akasta ikuti tinjauan saya pada kali ini. Nah, sudah saya sudah pun sampai di tempat yang saya maksudkan sebentar tadi, iaitu saya sekarang berada di pondok memancing. Di sini ada banyak pondok memancing bagi kita yang meminati aktiviti memancing. Untuk itu saya ingin ke sana dulu. Lakas tak ke sana.
Aktiviti memancing sememangnya satu aktiviti yang tidak asing lagi di negara Brunei Darussalam yang mempunyai ramai peminat, terutama sekali bagi kaum Adam. Malahan pada masa kini, ada juga kaum Hawa yang meminati dengan aktiviti memancing. Di daerah Temurun pula, pondok-pondok memancing kini giat tumbuh bagai cendawan dan sememangnya sangat digemari oleh orang ramai. Bukan sahaja penduduk dari daerah Temurun, malah kunjungan orang ramai dari pelbagai daerah juga. Penyewaan pondok-pondok di Kampung Labu ini dibukakan kepada orang ramai setiap hari dan waktu operasi bermula pada jam 6 pagi sehingga 6 petang. Okey, terima kasih. Pemulaan sekali kawasan sini adalah bekas rumah lama ditinggalkan oleh kira rumah mentua saya lah yang lama sudah tinggalkan sudah dalam lebih kurang dalam 14 tahun macam itulah. Lepas itu kami pemilik keluarga Baipar merunding untuk membuka kawasan tersebut untuk pondok pengailan. Kemudian itu persetujuan pada tahun 2019 kami pemula start membuka projek tersebut. Kawasan tersebut mungkinlah kalau ngaya seorang tidak sanggup rasakan masuk kawasan itu lalu semak. Kemudian kami sepakat Baipar menabas menyediakan jembatan, pasal jembatan. Setelah jembatan siap, menyuduh ke sungai, lalu kami membangun pondok pertama sekali, iaitu pondok family itu. Lepas itu pada tahun 2020 siap sebuah pondok tersebut. Lepas itu kami berpindah dan membuat sepondok antara satu sama lain sehingga 7 buah pondokannya pada masa ini. Sambutan ramai sangat mengelakkan pada masa ini. Lebih kurang kalau kira hari Jumat hari Minggu biasa kurang membooking. Ada kalanya lah. Pasal kalau kami menggunakan tempat tersebut, kami tutuplah sementara. Kadang ada projek kan memisahkan lagi kawasan pondok tersebut. Pada hari ini saya ingin mencuba untuk mengail atau memancing udang kalahkah, laukkah di pondok ini. Kalau boleh, tadi bawa balik masak. Kalau tidak boleh, ini cuba lagi. Ini saya memakai umpan cacing tanah yang baru saya ditangkap, masih fresh. So, mudah-mudahan bolehlah. Okey. Ini cuba lah. Okey. Bismillah. Baiklah, sudah. Usul-usulnya saya tidak berhasil ataupun tidak boleh ya, menangkap ikan ataupun udang galah di sini. Ini. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya ada berita baik untuk bis kita, iaitu Tuan mempunyai pondok tadi ada berhasil menangkap udang galah. Nah, kalau kita boleh lihat. Ini ya. Nah. Dan ini merupakan jikalau Auda menyewa di pondok, mungkin Auda akan berhasil tangkapan yang lebih banyak daripada ini. Mungkin. Dan untuk itu, pada kita yang minat mengail memancing, bolehlah datang dan berkunjung ke Kampung Labu bagi membuat aktiviti memancing. Oh, ya. Yeah.
Ya, Auda, di kawasan pondok memancing di Kampung Labu ini ada terdapat 7 buah pondok yang habis kita boleh menyewa dan memancing di tempat ini dan juga bersantai-santai bersama keluarga pada hujung minggu dan juga di musim cuti persekolahan kanak-kanak. Dan Auda bolehlah mengikuti laman sosial media sosial iaitu di Facebook untuk membuat sebarang tempahan. Dan saya kira sampai di sini saja perjumpaan kita pada kali ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di siaran yang lain nanti. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.